Itu yang penting kan. Jadi yang di sini dulu kita pastikan. Yang mana itu poin yang mana? Bentar, sabar semua. Sini. Linda. Ini yang dari sini. Yang di berkas. Bukan. Majelis semua dilihat itu. Sebentar. Sini salah seorang penuntut umum, tunjukkan di sini satu itu. Kita lihat di sini, buktikan di situ. Kenapa harus dipertontonkan ke wartawan, aduh kalian itu? Oke. Yang mana poinnya? Tentu bawa berkas kalian, biar kita lihat di sini. Hakim yang perlu, bukan penonton. Baik, sabar. Yang mana mau ditunjukkan itu, biar saya cocokkan di sini. Baru kita perjelas di sana. Nomor. Poin nomor 15, 16. Baik, saksi, coba lihat di sana untuk lebih jelasnya. Pegang mic-nya. Baik. Iya. Silakan duduk saja saksinya. Poin nomor berapa di berita acara penuntut umum? Poin nomor 16 yang mulia. Nomor 16. Iya. Waduh, gelap nih. Oke. Baik. Sebelum. Baik. Saksi coba perhatikan. Mohon izin yang mulia, kami mau sebentar menanyakan. Sebentar. Itu ada chat yang I miss you ada enggak? Cuma ada tulisan I miss you, kangen gitu. Baik, sebentar. Sudah penuntut umum sabar, penasihat hukum sabar. Di berita acara nomor 16. Ya. Coba 15 dulu. Oke. Coba dicek benar itu saksi? Iya, betul. Dibenarkan. Oke, clear ya. Kita masuk di nomor 16. Baik, saya didengar. Sudah ingat saya. Saksi, perintah saya didengar. Ya, untuk tetap menghadap ke sana, tapi jangan semua dengar perintahnya. Ya. Oke, nomor 16. Coba penuntut umum, tadi sudah 15. Saya enggak lihat. Oke. Saya enggak lihat. Nomor berita acara nomor 15 bagian B. Begitu ya. Cek pelan-pelan. Benar itu? Yang dihapus kecil. Ya, yang benar. Dihapus. Baik, kita masuk ke nomor 16A. Nah, gitu dong. Oke, cek dulu. Pelan-pelan. Kalau bisa di zoom, penuntut umum, besarkan dulu. Nggak jelas zoom. Oke. Izin majelis. Ini kan kita lihat banyak yang dihapus oleh terdakwa. Kita memperkenalkan ada sama saksi. Dari mana tahu dia hapus? Sebentar ya. Kita mau perkenalkan ke saksi apakah tahu dia apakah benar itu. Itu saja ini. Iya. Betul. Baik. 16A. Itu coba saksi perhatikan. Apa itu? Yang penting dia benar pertimbangan kita di berkas kita masing-masing. Benar itu 16A? Yang dihapus saya enggak ingat. Oke, yang dihapus. Yang 16B? Iya, betul. Jangan betul. Digiring penuntut umum. Betul, betul. Betul ya? Betul. Kita masuk di 17A. Betul. 17A? Cek. Betul. Pelan. Benar itu? Betul. Betul. 17B? Betul semua itu. Betul. Kita masuk ke 18A. HP-nya dia.
Iya. Benar itu? Betul. Betul, dibenarkan. 18B. Benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Masuk 19A. Benar? Benar, Yang Mulia. 19B. Benar? Benar semua. Benar. 20A. Benar, Yang Mulia. Benar. 20B. Benar. Benar. 21A. Benar, Yang Mulia. 21B. Benar, Yang Mulia. Masuk 22A. Benar, Yang Mulia. 22B. Benar juga. 23A. Benar. 23B. Benar. Benar. 24. Coba cek dulu pelan. Benar? Benar, Yang Mulia. Baik. 25. A. Handphone ini. Itu ke Dodi ya kalau enggak salah. Oke. Okay. Ya. Benar ya? Ya. Kemudian 25B. Itu ke Dodi. Habis di berita acara yang pertama. Ada lagi penuntut umum? Kita masuk ke 37. Bentar, duduk aja dulu saksi. 37. Ada 37. Cukup penuntut umum? Hah? Cukup? Cukup sampai di sana? Baik. Saksi pindah ke depan. Jadi data itu tadi, apa yang ada sama majelis, itu yang ada ke penuntut umum, itu yang perlu kita pastikan. Itu juga ada yang difotokopi ke penasihat hukum terdakwa, ya, tidak berbeda. Jadi kita pastikan itu sama. Jadi untuk lebih mendalami, tentu kita masing-masing membacanya dan menarik kesimpulan untuk itu. Demikian. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.